Sahabat Sehat, Kabupaten Bualemo turut melaksanakan gerakan Ibu Hamil atau Bumil Sehat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia Kamis 22 Desember 2022 bertempat di Puskesmas Dulupi. Penjabat Bupati Bualemo Henrywan memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan menekankan agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga ibu-ibu hamil bisa mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik. Henrywan saat melihat situasi dan kondisi ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan di puskesmas sangat prihatin dan mendorong puskesmas untuk memberikan perhatian agar ibu hamil sehat dan bahagia. Penjabat Bupati Bualemo berharap dukungan dari berbagai pihak sehingga ibu hamil sehat dapat dicapai. Kami selaku wakil pemerintah daerah Kabupaten Bualemo sangat mendukung kegiatan ini, betapa tadi kita melihat ibu-ibu hamil yang memang perlu perhatian ya, perlu perhatian luar biasa dalam rangka persiapan kelahiran anaknya. Saya melihat memang perlu penanganan khusus supaya ibu hamil saat itu bisa artinya sesuai dengan kondisi kehamilan dari 0 bulan sampai dengan 9 bulan. Sekali lagi kami terima kasih atas bantuannya, terutama sekolah kita, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan seluruh teman-teman dari Puskesmas, seluruh matok masyarakat, mohon sekali dukungannya, tolong sampaikan deklarasi ini supaya ibu-ibu hamil sehat itu bisa sesuai dengan harapan kita. Berbagai kegiatan dilaksanakan pada gerakan Bumil Sehat di Kabupaten Bualemo, diantaranya deklarasi ibu hamil sehat, pembagian susu, pemeriksaan kesehatan ibu dan USG, kelas ibu hamil, penyuluhan kesehatan, makan bersama, dan minum tablet tambah darah.